Kedua, tempatnya. Ketiga, caranya tidak diketahui manusia. Ya, kejar. Pak Anies itu guru, jadi menteri, diberhentikan sekarang mau jadi gubernur. Jadi jalan banyak, ya. Oke. Tepi tangan dong, boleh Pak bersinar dulu di sebelah sini. Oke, Pak. Semangat Pak ya. Hidup guru. Hidup guru. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup negara Islam. Hidup. Kita nggak boleh negara Islam karena kita negara NKRI, ya. Luar biasa. Oke, okay, ada yang kenal? Udah cukup. Nanti saya ngomong politik. Nanti, nanti. Iksan sudah jangan ngomong politik. Ya. Okay. Baru mau konima nanti panjang lebarnya Pak. Itu nanti akan cerita banyak nanti. Iya. Siapa? Bu Kris. Dari mana? Kemayoran. Hebat. Guru juga. Iya Pak. Acara apa? IPS. Yes, bagus ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kaget tiba-tiba beliau cerita, makin jelas bahwa beliau ternyata dilahirkan dari keluarga guru. Ya, amin. Tadi Ibu Kristin, boleh kita lanjut? Oh, Ibu Esmawati namanya berubah lagi. Iya ya. Aduh, saya jadi panas dalam kalau nanti Ibu. Aduh, Gusti Allah. Pertanyaannya, janji siswa dua poin atau dua butir janji siswa yang Ibu Esmawati apa? Satu, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perasaan itu satu poin ya Bu ya. Perasaan itu digabung ya Bu ya. Boleh diulang Bu, itu digabung aja jadi satu poin ya Bu ya. Digumpet begitu digabung ya Set ya. Boleh ya. Lupa, bukan murid sih. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adab terhadap orang tua, hormat kepada guru, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah. Keren. Dikasih contoh kan? Terima kasih. Ah, saya mau biar cakep-cakep juga baik orangnya ya. Aduh. Ibu Istimewati, terima kasih barokah kami ya Bu ya. Jangan lupa pulang ke rumah nanti Bu ya, bisa acara. Baik kalau begitu, yes. Udah, Mas Dinar. Dan di pada siang hari, Bapak Ibu semua akan mendapatkan materi guru inspiratif dari Mas Wirzal Taufik. Beliau adalah founder dari Pranalama Bidaya. Dan setelah itu Bapak Ibu semua kita akan beristirahat. Dan di pukul 13.00, Bapak Ibu semua kita akan diberikan sharing pengelolaan keuangan oleh Batri Utami Kusumawardhani, beliau dari Permata Bank. Dan pada kesempatan siang hari, kita juga akan mendapatkan materi spesial dari Bapak Munif Khatib. Beliau akan memberikan materi tentang metode mengajar kreatif ya. Di sore hari, setelah istirahat, kita langsung akan mendapatkan pelatihan pendampingan untuk guru dari Mas Heri Sukhairi dan juga Mas Surya Kresnanda. Dan diingat Bapak Ibu semua, karena acara kita 2 hari, maka pada kesempatan hari yang kedua kita nanti akan sampaikan jadwal acara di hari yang kedua. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Direktur Permata Bank, Bapak Julian Fong. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Julian Fong yang sudah hadir di tengah kita. Welcome Mr. Julian Fong. Dan untuk membuka acara ini, mari terlebih dahulu dengan segala hormat Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Thank you.
permataku. Pada hari ini Kamis 24 November 2016. Seiring dengan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, masih banyak sejumlah tantangan besar yang harus kita hadapi. Kami di Permata Bank sangat yakin akan pentingnya nilai pendidikan. Pendidikan membuka kesadaran sosial seseorang dan merupakan alat seumur hidup yang memungkinkan seseorang dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari dunia yang terus bergerak maju. Sebagai bentuk kepedulian kami, Permata Bank melalui program CSR Permata Hati memiliki fokus di pendidikan dan telah melakukan beragam kegiatan sosial.